bisnis berdagang di Islam ini. Contohnya apa lagi selain tepat-tepat? Tadi tahu, nggak tahu. Contohnya di waktu ajan ya. Ada ajan tadi. Itu waktu ajan. Nah, setelah itu apa ya? Sholat harus tepat waktu. Sholat tepat waktu di sini dengan berjamaah. Doa setiap pagi menjelang kita mau berdagang, berdoa sebelum kita buka ini gerai, dan sholat duha insya Allah diikutin. Jadi di sini selain berdagang, karena kita tujuannya kan di dunia nih,